Sabar. Kok jujur saya? Ada Ji kemana? Iya. Malam ini kita menuju ke Landono mau ambil TSK percobaan pemerkosaan. Semoga sukses. Ada teman lagi. Sekedar menginformasikan artinya kita touring ke Wila. Kita jalan-jalan cari pasien percobaan pemerkosaan. Ada lampu di belakang rumahnya tuh? Ada, di dapur ini Pak. Jadi nanti dari depan. Nggak usah terlalu banyak dari depan. Sama yang anu Kak, satu pintu Ji. Satu pintu depan. Kita menyesuaikan di nanti belakang. Nanti kita menyesuaikan di belakang. Cocok itu rangkaian rumah yang kedua dari pintu hijau. Pintu hijau ya? Yang ini ya teman. Yang mati cari lampunya Pak. Belakang pintu, yang belakangnya tiang listrik. Bukan pintu hijau tadi Kak? Bukan berarti, yang belakangnya tiang listrik itu. Hah? Di belakangnya tiang listrik. Berarti kalau dari sana tadi sebelum sebelumnya tadi itu yang rumah pintu hijau. Yang mati lampu. Yang mati lampunya toh? Yang ini kemana toh? Iya, yang mati lampunya. Yang di sebelah sini ada kios. Kios dulu di depan. Yang mati lampunya kah? Bukan yang ada lampu anu di belakangnya? Yang itu mikum dan rumah ini. Yang berarti bukan pintu hijau ya? Bukan pintu hijau tuh yang mati lampunya di depan dia. Tapi di dapurnya menyala. Iya, yang di belakang. Yang terang toh? Yang di belakang. Itu ntar. Yang itu? Yang tengah berarti dia? Bukan yang tengah, bukan. Bukan yang pintu. Bukan yang tengah, yang paling anu. Yang sebelah sini. Kan tiga ada baku dekat itu rumah. Iya. Yang paling anu dia sini. Yang jelas yang mati lampu di depan itu? Pasti yang listrik di depan itu? Penting listrik. Ah, bisa kita berhenti di rumah yang paling ujung sini. Maksudnya kita masuk dari sini. Karena baku tembus ini. Bukan rumah yang ini. Rumah yang ini. Ya, bukan rumah yang ini, rumah yang ini depannya. Bukan itu yang listrik. Masih jauh kan ya? Jalan kaki sudah dekat, dekat. Jalan kaki saja. Sama-sama, sama-sama.
Masuk. Ini, ikut kok. Ini. Buka. Lepas. Sini kok. Sudah, bawa. Pegang itu mapnya. Yang mana? Yang ke pinggir kentang. Eh? Siap. Berikan bajunya. Iya, ada mi. Bajunya. Bukan lu bajunya. Tapi pak baju. Saya liti. Di anu di polres kota. Sudah paham tak? Kenapa? Iya. Kasih jelaskan sama keluarga mana? Kenapa kau diambil polisi ya? Nanti kau jelaskan sama kasta keluarga kenapa kau diambil polisi? Sudah paham tak? Tapi kesan kembali juga sih lah. Lengin larik semua. Kurang yang Tidak. Siapa nama? Rumah Pian. Siapa? Pian. Hah? Pian. Oh, sudah paham di tangkap polisi? Sama. Hah? Sudah paham. Di belakang saya kemana? Biar. Ini kita coba. Ya masih bot. Sudah paham. Sekarang kak belum Pian. Siapa namamu? Pian. Siapa? Itu yang celana pendek. Enggak bisa ini. Namamu siapa? Celana pendek. Alpian. Alpian. Iya. Sudah paham di kenapa ditangkap? Sudah. Apa? Kasus pemerkosaan. Pemaksaan pemerkosaan. Pemaksaan pemerkosaan. Siapa? Tinggal nih. Siapa yang kau anu di mana? Di Hotel. Di hotel. Iya. Sudah terkasta keluarga mana? Iya. Kok bikin malu juga itu anu. Saya terima konsekuensinya. Saya mengaku salah. Sangat besar. Kok sudah tahu kesalahanmu toh? Celana. Saya sangat menyesal sekali. Jadi bagaimana ini? Ini dibawa dulu diproses tah. Nanti dikenari. Di Polres Kendari, Bu, nah. Di Polres Kendari. Yang dilepo-lepo. Maksudnya kita tidak berpikir juga bilang mabuk. Allah, soalnya perbuatan yang dianu tuh. Sabar. Kok jujur saya? Ada jik mana? Iya. Desa Tetesingi. Kecamatan Mobila, Kabupaten Konsel. Pelaku saja. Sukses. Pelaku apa ini, Komandan? Pelaku percobaan pemerkosaan TKP Kendari. Pelaku saja dari depan. Anu, kau sudah tahu kenapa kita ambil kau? Gara-gara apa kita ambil kok? Kasus apa? Kasus pemaksaan pemerkosaan. Di mana kejadiannya ini? Di Hotel Hebin. Hah? Hotel Hebin, anu dong, jalan Ahang Sutio. Memang caranya kok bisa masuk di kamarnya itu anu, tamu hotel? Saya di ambil kunci serep. Kok ambil kunci serep? Iya. Tanpa sepengetahuannya korban kok masuk di kamarnya? Iya. Jam-jam berapa kok masuk itu di kamarnya? Terus, apa kau sudah perbuat dalam kamar itu? Kau sudah pakai untuk korban?
mau mencoba memaksa. Tapi tidak jadi. Tidak jadi. Gara-gara di situ saya langsung teringat. Ah, tidak jadi gara-gara apa? Dia ada perlawanan juga. Iya, karena terbangun toh? Iya. Ah, terus pas korbannya sadar terbangun, apa kau bikin situ? Saya lari. Kau lari. Iya. Jadi kita balik dari Landono. Teska sudah bersama. Baik. Ya, dengan ucapan yang sama, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berhasil lagi menangani satu. Katanya sih salah kamar kosan. Enggak bisa lah itu. Kanit baru ngeri. Mantap. Berjuang memaksa pemerkosaan. Sekarang seorang terbuka saja, jangan apa apa nak. Jenderal, apa yang sudah perbuat? Percobaan pemerkosaan pak. Nah, ini kejadiannya di mana? Di Hotel Happy Inn di Anonohu Jalan Ahana Sutio. Terus itu hari bagaimana ceritanya itu? Coba ceritakan awalnya. Awalnya pak, saya selesai menggunakan alkohol. Habis minum? Iya, habis minum pak. Nah, terus? Di situ. Setelah minum, saya naik di kamar istirahat pak. Terus? Tidak lama, saya kepikiran ada tamu di situ. Dia sendiri pak. Saya turun kembali ke lobi ambil kunci serep pak. Jadi kita kan kunci kamar kan terkunci toh? Iya. Bagaimana cara kamu masuk itu? Saya turun ambil kunci serep pak di resepsionis pak. Oh gitu. Iya. Setelah itu kamu masuk, apa kamu perbuat? Saya coba buka pak, berhasil dibuka pak. Nah terus? Saya mau coba sentuh pak, an perempuan. Saya sudah naik pak, sudah naik. Sudah di atas badannya? Iya, di atas badannya pak. Di situ langsung dia terbangun pak. Memberontak? Iya, memberontak. Langsung terbangun, memberontak dan dia lakukan perlawanan. Dia tenang saya pak. Nah setelah itu perempuan berontak, bagaimana responmu? Saya cuma menghindar dari pukulannya. Oh, tidak ada ancam dia? Tidak ada pengancam dia? Pengancam dia atau apa kau bilang situ? Bilang, saya bunuh kau. Begitu, pengancam dia atau? Itu saja pak. Setelah itu langsung keluar dari situ, dari kamar. Nah, terus kenapa bisa lepas? Dah tendang kau pak? Sini kau. Dah tendang perutmu? Iya, saya tak lempar. Setelah itu? Saya berusaha, saya sudah panik, saya berusaha mau kabur. Lari, tidak pakai busa tanpa busana tuh? Iya. Terus baju? Cuma saya ada genggam celana pak. Oh gitu, kau tak pakai baju keluar situ? Iya. Terima enggak? Di situ pak ada tamu mau datang bantu itu ibu. Kau sudah anu mau sini karena sudah jujur tak? Sekarang tinggal kau tanggung jawabkan perbuatanmu tak? Nah, jenta laki-laki. Pusat 77. Pusat 77.